TV KPM. Kalau kita tengok masjid ni nampak rata cantik je. Tak adalah sengit sebelah. Tapi sebelah dia tu ada kawasan kosong. Saya ingat nak naikkan bangunan lah sebelah ni. Tapi murid-murid tengok kawasan dekat sebelah masjid ni rata ke sengit ataupun nampak berbukit-bukit. Murid-murid pun tak tahu juga. Tak apa, selepas ni kita akan tanya guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Saya Aiman Supian, host anda dalam sukses SPM 2021. Apa khabar murid-murid sekalian? Harap-harap semuanya duduk baik-baik ke rumah, stay safe, stay at home dan pastikan kita mengekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik, kita nak tanya guru kita sama ada kawasan tu boleh ke tidak kita naikkan bangunan. Kita tengok dululah profil guru kita. Kita bawakan kepada anda guru pengajian kejurutaan awam Cikgu Siti Intan Safina binti Hassan. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, terima kasih sihat. Cikgu. Saya sihat cikgu, tapi tadi saya tengah tengok dekat kawasan sebelah masjid tu cikgu. Yeah. Nampak ada kawasan lapang. Oh ya ke? Okey. Dan kita boleh dirikan satu bangunan lagi saya rasa cikgu. Okay. Tapi yang muskilnya saya tengok permukaannya ada yang rata, ada yang tinggi, ada yang rendah cikgu. Saya tak pasti sama ada bangunan tu boleh berdiri dengan elok ataupun nanti dia akan tumbang. Okay. Kalau tumbang nanti kena masjid. Yeah, okey cikgu. Cikgu okay. Boleh tolong tak untuk kirakan? Ya, yeah, sebab itulah kita akan belajar macam mana kita nak kira permukaan tanah supaya dia rata. Ha. Supaya bangunan kita tu tak tumbang. Betul ha. Cikgu. Jadi apa topik kita pada hari ini cikgu? So kita akan belajar ukur kejuruteraan. Okey baik. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini cikgu, apa kata kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu? Dipersilakan cikgu. Baik, apakah di antara alat-alat yang perlu cikgu kalau kita nak mengukur ni? Biasa kalau ukur meja ni kena pakai pembaris. Tapi kalau ukur ketinggian satu-satu tanah ni, yeah, kena guna apa tu cikgu? Dia ada alat dia iaitu ukur theodolite lah selalunya dipakai. Ukur lalat? Ukur apa? Ukur theodolite. Okey, itulah. Itulah yang saya nak sebut tu. Okey, baik cikgu. Kita dah jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini untuk mempelajari bagaimana kita nak mengukur sebuah tanah itu. Kita nak persilakan murid-murid kita. Dipersilakan. Assalamualaikum semua. Okey cikgu, kita tengok muka murid-murid kita ni dah semangat cikgu. Dah macam tu dah kan. Tak sabar untuk mempelajari topik mata pelajaran kita pada hari ini. Macam mana murid-murid, dah bersedia ke belum? Dah bersedia tunjuk good sikit. Okey. Baik, sebelum kita mulakan cikgu, kita nak berkenalan dulu dengan murid-murid kita pada hari ini. Boleh cikgu? Boleh. Tak ada baik. Masalah. Yang pertama, kita nak berkenalan dengan Nur Syazana. Dipersilakan nama anda dan juga cita-cita anda. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazana binti Muhammad Nur. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Tuan Kejok Fuah. Cita saya adalah menjadi jurutera. Okey, baik. Seterusnya, kita ada Yasmin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Aswar binti Muhammad Adnan. Bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Tuan Kejok Fuah. Dan cita-cita saya adalah yang menjadi seorang guru. Okey, menjadi seorang guru kan? Okey, dan seterusnya kita ada Farah. Silakan Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farizati binti Zamri. Saya dari Sekolah Menengah Teknik Tuan Kejok Fuah. Cita-cita saya nak jadi arkitek. Masya Allah, hebat-hebat cikgu eh. Hebat-hebat. Tapi biasanya banyak kerja orang lelaki ni cikgu eh. Ya betul. Tak semestinya cikgu eh. Ya tak semestinya. Orang perempuan zaman sekarang pun hebat-hebat tau. Baik, kita nak pergi seterusnya hari ini kepada Anis. Silakan Anis. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Nur Anis Masya binti Nur Isham. Saya daripada Sekolah Menengah Teknik Tuan Kejok Fuah. Dan cita-cita saya ingin menjadi seorang arkitek. Okey, arkitek dah ada dua orang eh. Nanti kita cari seorang engineer siapkan bangunan. Amira, silakan.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nak Mira Anis binti Abdalif. Saya dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Cita-cita saya nak jadi interior designer. Wow, ini pelengkap lah juga. Pelengkap, lengkap. Pelengkap. Baik, seterusnya kita ada Farzana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Farzana binti Muhammad Abdul Razak. Cita-cita nak menjadi cikgu. Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid kita yang kita bawakan dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar Negeri Sembilan. Terima kasih cikgu. Ini anak murid cikgu ni. Ya, anak-anak murid saya. Wah, ini mesti murid-murid cemerlang ni kan. Baik, kita nak tanya pandangan murid-murid berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Tapi kita rehat sekejap lah cikgu ya. Okey, boleh. Dan selepas ini kita akan bersama dengan mereka lagi dan bersama dengan guru kita. Ya, kita kembali semula sukses SPM 2021. Kita berehat seketika. Didik TV KPM. Kali dalam sukses SPM 2021 kita tengok menara berkembar KLCC cikgu eh. Tinggi. Tapi sebelum dia nak naikkan bangunan cikgu mesti dia kena ukur tanah dulu cikgu eh. Ya, betul. Kalau tidak lagi boh bangunan tu. Ya, baik betul. Cikgu, kita nak tanya pandangan murid-murid kita tentang mata pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama sekali saya nak tanya kepada Anis. Apa pandangan awak tentang topik hari ini? Menarik ke, susah ke, senang ke? Silakan. Bagi saya, topik ini macam senang sikit sebab ya, just kira-kira je. And then kita kena tahu macam formula-formula dia je untuk kira. Okey, yang penting tahu formula, cikgu. Ya, betul. Okey, baik. Tadi cikgu pun ada pesan dengan saya. Yang penting formula, okey? Baik, seterusnya kita nak tanya pandangan Farah. Dipersilakan, Farah. Pada pendapat saya, penceritaan ni dia perlu, dia sangat penting lagi-lagi kalau dalam macam pembangunan, nak buat sesuatu bangunan. So kena tahu tanah tu rata ke tidak. Okey, baik. Dan kita nak tanya juga pandangan Farzana. Apa pandangan anda? Okey, pada pendapat saya, penceritaan ni senang je kalau faham and dia mencabar sikit lah. Sebab kalau dia macam orang yang tak faham tu, dia macam pening sikit lah nak buat benda tu. Dan juga ia ada kaitan dengan matematik cikgu ya. Ya, baik, jadi hari ini kita nak belajar mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam bab yang keempat, ukuran kejuruteraan. Cikgu, dalam akhir, pada akhir pertemuan kita pada hari ini, murid-murid akan dapat apa cikgu? Okey, pelajar akan dapat menganalisis data. Lepas dia dah selesai ukur penat dekat di lapangan kan? So dia akan dapat analisis data dan dia akan tahu kedudukan ataupun keadaan tanah tu macam mana, tinggi ke, rendah dan sebagainya. Itulah. Okey cikgu. Okey. Kita akan masuk kepada ukur kejuruteraan, iaitu bab 4.1, iaitu kerja geometrik ataupun ukur tanah. Okey, apa yang pelajar akan dapat tadi, macam saya cakap tadi itulah, dia dapat menganalisis data, kemudian dia dapat plot aras formasi, maknanya dia tahulah tanah tu tinggi ataupun rendah. Okey, sebelum kita teruskan pada menganalisis data, kita kena tahu dululah apa itu kerja geometrik ataupun ukur tanah ni, Aiman. Okey, dia berkaitan dengan kedudukan relatif titik-titik yang berada di atas permukaan dan juga buatan untuk menghasilkan keadaan sebenar tanah tu macam mana. Adakah dia tinggi, adakah dia rendah dan sebagainya. Okey, dia ada banyak tujuan. Okey, tujuan untuk kerja geometrik ni dia ada untuk tentukan sempadan. Macam kita nak beli rumah, kita mesti kita nak tahu sempadan tanah kita kan? Betul. So, daripada ukur geometrik ni lah. Okey, kemudian kita dapat sediakan pelan terkini sebab dia pelan yang memang sentiasa dibuat, diperbaharui. Kemudian dapat merekodkan kedudukan akhir binaan, lepas tu menyediakan titik kawalan, memastikan binaan kita tu berada di tempat yang betul, Aiman. Contohnya macam tadilah, macam awak cakap tadi tu kan, duduk sebelah masjid. Tiba-tiba tak ada kat sebelah masjid, ada kat depan masjid. Dah salah kan? So betapa pentingnya ukur geometrik ni. Dan terakhir adalah menentukan keluasan. Okey, untuk kerja geometrik ni, dia ada banyak bidang. Okey, tapi di dalam civil engineering, kita lebih tekankan kepada ukur kejuruteraan. Okey, di mana dia ada 9 bidang, iaitu ukur hidrografi, ukur kadaster, ukur topografi, astronomi, sistem pendudukan global, geodetik, pendiraan jauh dan juga fotogrametri. Di mana semua bidang ni, Aiman, dia ada dia punya kegunaan dia tersendiri. Contohnya macam ukur kadaster ni, bila kita nak tahu sempadan-sempadan. Okey, bila kita nak tahu sempadan, menggunakan ukur kadaster.
Tapi bila kita nak tahu butiran yang berada di permukaan ataupun di sesuatu kawasan, contohnya macam kita beli rumah, kita nak tahu kat mana kedai, kat mana stesen minyak dan sebagainya. Itu adalah ukur topografi. Okey, sebelum tu terus kita masuk. Macam mana nak analisis ni? Ha, ini adalah untuk analisis kerja ukur terdelight, di mana menggunakan latit dan juga dipad. Kaedah latit dan dipad. Biasanya untuk latit dan dipad ni, dia melibatkan ukur trabas. Ha, pelajar tahulah di mana ada trabas kan? Di mana ada trabas terbuka, trabas tertutup. So, kita akan belajar macam mana nak buat pembukuan latit dan dipad, Aiman. Okey, cikgu. Okey, ini adalah step-step dia lah. Okey, yang pertama sekali kita kena tentukan latit dan dipad tu, Aiman. Okey, macam mana kita nak tahu latit dan dipad? Pastikan pelajar memang kena tahulah formula ni. Jangan lupa dan jangan tertukar. Sebab apa? Sebab kalau untuk latit, kita tahu dia didarabkan dengan cos bearing. Kalau dipad, jarak garisan didarabkan dengan sin bearing. Dan satu lagi pelajar kena ingat, untuk latit berkaitan dengan utara-selatan, Aiman. Okey, kalau dipad berkaitan dengan timur dan barat. Yang tu yang pelajar kena ingat. Baik. Bukan apa, sebab kadang pelajar dia tertukar formula. Bila tersalah tekan kalkulator, habislah rugi. Salah kan? Salah jawapan cikgu. Ya, salah jawapan. Salah satu habis semua, Aiman. Sangat rugi. Okay. Contoh macam ni kan. Dia dah kira, tiba-tiba dia tersalah formula. Dah habis semua. Okey, apa step yang pertama yang pelajar kena tahu? Di mana pelajar kena kira latit dan dipad. Okey, bila dia dah masukkan dalam formula, dia akan tahu kat mana utara, kat mana selatan dan sebagainya. Okey, kalau kata dia dapat positif, maknanya kalau latit, dia akan masuk pada utara. Okey, kalau dia kira, tiba-tiba dapat negatif. Okey, kalau negatif, dia masuk pada selatan. Okay. Begitu juga dengan dipad. Okey, di mana kita akan kira lah jumlah keseluruhan ini. Okey, cikgu. Latit dan dipad, utara, selatan ni semua pelajar kena tahu. Di mana bila dah dapat je jawapan, pelajar kena kira koordinat. Lepas dah kira koordinat, pelajar akan kira setiap keseluruhan jumlah jarak. Kemudian dia kena kira jumlah latit, jumlah latit utara, latit selatan, dipad timur, dipad barat dan yang terakhir yang itulah. Okey? Lepas dah settle semua tu, baru kita kira selisih. Okey, macam mana nak kira selisih? Di mana kita dah kira tadi kat bawah tadi tu kan, yang banyak-banyak tu. So, kita akan masukkan je dalam formula dia. Okey, bila dah dapat, kita dah dapat selisih latit, kita dah dapat selisih dipad, kemudian kita masukkan dalam tikaian lurus. Okey, macam mana kita nak tahu kerja kita dah siap, Aiman? Bila kita dah dapat jawapan ni, maknanya baru siap kerja pembukuan latit dan dipad kita. Selagi tak dapat kelas pengukuran, kerja kita tak selesai. Maknanya pembukuan awak tu tak selesai. Maknanya setiap jalan kerja tu ada markah tersendiri je. Ya, dia ada markah tersendiri. Pastikan jangan tersalah masuk formula. Itu je lah. Itu poin dia. Kalau tidak cikgu, habis daripada awal. Habis, ya, habis daripada awal. Okey. Okey, lepas tu tadi kita pergi kepada latit dan dipad untuk ukur trabas. Okey, kita masuk pula kepada mencadangkan arah somasi bagi dapatan kerja ukur todolite. Di mana yang ni kita guna ukur aras. Okey, jap lagi kita tengok ukur aras tu apa. Okey, ini adalah step-step dia lah, di mana start daripada pengukuran, lepas tu kita kira dan kira buat semakan aritmetik dan sebagainya sehinggalah kita dapat pelotan aras muka keratan tadi tu. Okey, ini adalah contoh. Kalau Aiman tengok kat tepi jalan, kadang kita nampak kan orang duk teropong-teropong ni kan? Oh, ingat dia kendap rumah Kak Leha. Kan, bukan. Dulu saya jalan. Bukan main. Kalau nampak je orang teropong ni, saya siap senyum. Padahal dia bukan tengok kita pun. Kan? Sebenarnya dia tengok staff ni. Kita pula perasan ingat dia tengok kita. Padahal tak. Okey, inilah ukur aras. Okey, ukur aras ni memang kalau kat sekolah pun pelajar akan buat. Okey, dia akan tahulah kat mana kawasan. Kita bagi satu kawasan dan pelajar akan buatlah. Okey, staff ni adalah pandangan belakang untuk permulaan kerja di selalunya diletakkan di atas batu aras. Di mana batu aras tu adalah ketinggian yang kita tahu. Cuma untuk ukur aras kita kena ingat. Pandangan pertama yang kita tengok adalah pandangan belakang. Okey. Cuma ingat sebab apa? Sebab selalunya mestilah hadapan kan, kenapa belakang? Kenapa belakang pula? Tapi kalau ukur aras ni lain. Pandangan pertama sekali kita tengok disebut sebagai pandangan belakang. Okey, kat sini saya nak test lah pelajar saya ni. Dia ingat ke tak pandangan-pandangan yang ada dekat ukur aras ni? Boleh tak saya nak test dekat batu aras pertama? Yasmin, batu aras pertama adalah pandangan apa? Pandangan belakang. Tengok betul ke tak pandangan belakang?
Ya, betul. Sebab okay, pertama sekali kita tengok itu prinsip adalah pandang belakang. Ya, okay, pandang belakang. Okey, itu adalah pandangan belakang. Okey, yang kedua, Amira. Titik A adalah pandangan antara. Ya, betul. Pandangan antara. Di mana sebelum kita berakhir, contohnya dekat sini, ukur aras kita berada di titik satu. Okey, bila berada kat titik satu, dia mula tengok dekat batu aras satu. Okey, itu adalah PB. Kemudian di sepanjang dia, last kali dia dapat dekat C. Dia dapat tengok sampai C je. Dekat D ni, ukuran ni dia tak boleh tengok dah. Tak nampak. So, dia kena ubah kan. So, yang terakhir ni akan disebut sebagai pandangan apa? Farah, silakan. Dekat titik C adalah pandangan apa? Okay, sila Farah. Hadapan dan pandangan belakang. Ya, betul. Dia akan ada dua pandangan di situ, Aiman. Sebab apa dua? Sebab dia kat situ adalah titik pindah. Kalau Aiman perasan, okey, ini ukur aras yang pertama di titik satu. Okey, dia berakhir di titik C. Kemudian dipindahkan ukur aras tu dekat titik dua. Okay. So, bila kita pindahkan, kita kena teropong balik pada staff yang terakhir kita tengok tadi tu di titik C. So, ini adalah dia akan ada dua pandangan, iaitu pandangan hadapan dan pandangan belakang. Biasanya dia akan disebut sebagai titik pindah. Okey, titik pindah. Ya, titik pindah. Semua ni memang penting, Aiman. Sebab apa? Kalau kata pelajar dia tak dapat tahu setiap-setiap pandangan ni, dia takkan boleh masukkan dalam jadual. Okey. Takut dia akan tersalah. Okey, contoh dia macam nilah. Okey, contohnya tadi kita tahu pandangan belakang kita yang mula sekali tadi tu adalah 2.191. So kita akan masukkan je dalam jadual, di mana pembukuan kaedah naik turun ni dilakukan bagi memastikan kerja ukur aras yang dilakukan benar dan selisih dikurangkan. Sebab tu kita kena buat pembukuan. Kita tak tahu masa kita tengah ukur tu tengah panas kan, stres. Biarlah. Kira je lah macam mana pun kan. Asal nampak je lah. Sebenarnya daripada pembukuan ni kita boleh tahu sebenarnya ukur kerja ukur kita tu boleh diterima ataupun tidak. Okey, daripada sini pelajar kena tahulah jumlah keseluruhan pandangan belakang, jumlah keseluruhan pandangan hadapan, jumlah naik, jumlah turun dan juga aras laras pertama dan juga aras laras terakhir. Di mana kat sini nanti dia akan buat semakan aritmetik, Aiman. Sebab apa kena buat semakan aritmetik ni? Supaya bagi menyemak sama ada pengiraan yang kita buat tu betul ataupun tak. Tak boleh senang-senang je. Biarlah buat. Kira je lah macam mana pun. Tak boleh. Sebab apa pengiraan ukur ni penting? Sebab nanti kita nak tahu pengukuran kedudukan bangunan kita tu kat mana. So kita mestilah kena tahu tanah kita bagaimana kan? Betul. Kat mana kita nak potong? Kat mana kita nak tambak? So pengukuran ni sangatlah penting. Baik. Bagaimana pula dengan semakan dia tu, cikgu? Cikgu ada sebut semakan tadi. Ya, betul. Dan semakan dia macam mana kita nak tahu? Okey, dia ada formula dia. Okey, di mana jumlah PB tolak dengan jumlah PH sama dengan. Dia mesti sama nilai. Okey, bila dapat je sama nilai, maknanya pengiraan kita betul. Okey, kalau tiba-tiba tak dapat cikgu, ini dua je dapat, yang ni tak dapat. Kena kira balik semula. Ya, kena kira balik semula. Kadang kita tertekan titik perpuluhan tu kan. So, mulalah tersalah. Okey. Baik. Okey, ini yang tadi itulah di mana kita kena ada jumlah PB, jumlah PH dan sebagainya. Okey, bila kita dah buat semakan aritmetik, lepas tu baru kita buat semakan ketepatan kerja ni. Kita nak tengok sama ada kerja kita boleh diterima ataupun kena buat balik, Aiman. Okey. Penat kan dah lah buat kat panas-panas, tapi disebabkan kita buat secara tak bersungguh-sungguh, lepas tu kena buat balik. Ya, tak pasal-pasal kena buat balik. Tak pasal-pasal peluh lagi double. Kan? So, macam mana kita nak tahu semakan kita ni betul ataupun tak? Daripada kita membandingkan ralat sebenar dan juga ralat yang dibenarkan. Okey, di mana semakan ketepatan untuk mengetahui sama ada kerja ukur kita tu tepat ataupun tidak, dengan ralat sebenar dibenarkan perlu dihitung. Okey, di mana kedua-dua ni perlu dibandingkan. Okey, kat sini saya nak ingatkan pelajar supaya dalam unit ralat yang dibenarkan ni, D ni pastikan dalam unit kilometer. Okey. Okey, bukan apa. Dalam soalan kadang dia saja nak trick kan. Dia bagi dalam meter. Memang selalunya akan dalam meter lah. Okey. Tapi kena ingat, pastikan tukarkan dia kepada unit kilometer. Supaya kita punya jawapan nanti betul. Kalau tak, nanti awak akan dapat jawapan yang tak bukan-bukan. Oh. So awak tak boleh nak bandingkan dengan ralat sebenar.
Okey, macam mana kita nak tahu kerja kita tu boleh diterima? Ha, kita tengok jika ralat sebenar tu lebih kecil ataupun sama dengan ralat yang dibenarkan. So, kita punya kerja ukur diterima. Boleh diterima? Ya, boleh terima kalau kata ralat sebenar lebih kecil ataupun sama dengan ralat yang dibenarkan. Okey, kalau kata ralat dibenar yang sebenar tu besar, Aiman, boleh tak terima? Oh, kalau besar, rasanya tak boleh terima lah, cikgu. Ya, tak boleh terima dan kena buat balik, Aiman. Kan? So, masa buat kerja pengukuran, walaupun tengah panas, pastikan kita buat dengan betul. Supaya tak kenalah buat dua kali. Okey, baik, cikgu. Bila kita dah tengok permukaan tanah tu rata dan sebagainya, bagaimana kita nak plotkan pula, cikgu? Kita nak potong dia supaya dia boleh jadi rata. Ya. Silakan, cikgu. Okey, sebab itulah, bila kita dah buat plotan, okey, daripada sini kita dah nampak dah kan, Aiman, kan? Kita dah nampak tanah kita bagaimana kedudukan dia. Okey, tinggi, rendah dan sebagainya. So, bila kita nak buat pembinaan, kita mesti guna tanah rata, betul? Betul, cikgu. So, bila rata, so dekat bahagian yang rendah, kita akan tambakkan dia. Okey, bila pada bahagian yang tinggi ni, kita akan buat pemotongan. Tapi kita tak akan buat pembaziran. Maknanya, daripada tanah yang kita potong tu, kita masukkan dalam tanah yang perlu ditambah. Begitu juga kalau kita tengok di belakang, cikgu, kan? Rasanya mungkin masjid tu, cikgu, pada asal-usulnya sama seperti kawasan yang berpokok-pokok. Betul. Dan akhirnya dipotong, Aiman, dan ditambak semula di kawasan tersebut. Betul. Baik, cikgu. Jadi bila cikgu tulis plotkan seperti ini, baru kita nampak, oh, ini jadi rata je lah. Kan, baru kita nampak satu permukaan yang rata, kan? Daripada sinilah. Okey, baik, cikgu. Ini di antara kita orang kata recap balik pembelajaran yang pernah. Recap balik sebelum masuk kepada dia nak start pening kepala, kan? Sebelum start pening kepala, kita bagi dia chill-chill dulu. Tapi cikgu tak apa, dekat rumah tu cuba tengok. Agak-agak rumah tu sengit sebelah aku lurus, ya. Biasanya sebelum buat rumah tu mestilah tengok tanah tu elok ke tidak, cikgu, kan? Ya, betul. Okey, baik. Dan selepas ini kita nak tengok apakah bentuk-bentuk soalan yang mungkin akan masuk dalam peperiksaan SPM nanti, cikgu. Okey, betul. Boleh kita mulakan, cikgu? Boleh, boleh. Okay. Tak ada masalah. Silakan. Okey, kita pergi kepada contoh soalan bahagian A. Ini bahagian A selalunya dia direct to the point je. Straight je. Okey. Bahagian A kita tengok. Contoh soalan yang pertama, yang ni saya nak Anis. Anis jawab untuk soalan yang pertama, bahagian A. Silakan, boleh, Anis. Boleh baca soalan dulu? Boleh, boleh. Raja menunjukkan sebahagian profil tanah kerja luar ukur aras. Berdasarkan raja di atas, satu titik pindah ialah pada titik A, iaitu 0.900. Ya, betul tak dia berada di titik A? Ya, betul. Sebab apa? Sebab kita ada pandangan hadapan dan juga pandangan belakang dan juga pandangan hadapan di satu staf yang sama. Okey, okay, untuk soalan nombor 2 dia, pandangan antara ditunjukkan pada bacaan staf pada titik berapa, Anis? B dan C. Betul tak? B dan C. Ya, betul. B dan C. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada soalan yang kedua. Okey, jadual menunjukkan hasil cerapan yang diambil daripada satu kerja ukur aras. So, lengkapkan jadual di atas. Suruh lengkapkan je, Aiman. Tak susah pun, kan? Masukkan je. Ya, masukkan je. Okay. Janji tahu nak kira kat mana. Okey, kita minta Amira. Boleh, Amira? Silakan. Boleh, cikgu. Okey. Apa yang kita kena kira dulu? Kita kena kira pandangan dia dulu. Okey, apa tolak apa? Pandangan belakang tolak pandangan antara. Okay. Nanti kita dapat naik dia. Ya, betul. Daripada pandangan belakang tolak dapat naik. Kemudian antara tolak dengan hadapan dapat berapa? Dapat 0.965. Okey, dia punya turun. Ya, negatif. So bila negatif, kita akan letakkan dia pada turun. Okey. Okey, kemudian dia cakap B, hitungkan ralat sebenar kerja ukur di atas. Okey, ini sebelum tu kita buat aras laras lah. Di mana macam mana kita nak kira daripada aras laras yang diberi, kalau naik maknanya kita kena tambah. Okey. Kalau naik tambah, kalau turun tolak. Okey, daripada aras laras yang diberi terus je masukkan dalam jadual. Lepas tu kita kiralah, kalau naik kita akan tambah. Okey, kalau kata dia turun maknanya kita kena tolak. So, begitu je. Macam ni awak buat dia dapat 3 markah. So, dapat lengkapkan lagi kat bawah.
dengan menggunakan ralat sebenar kita kira dia. So kita akan dapat 5 markah. Oh, senang kan memang kan? Senang cikgu. Senang sangat. Hmm. Ha, tak susah. Untuk ukur ni memang sangat senang. Bila kita dah tahu step dia, insyaAllah senang. Tak susah. Dan markahnya pun besar cikgu eh? Ya, markah dia pun besar. Walaupun sebenarnya nilai je, dia masukkan nilai je. Okey cikgu. Okey. Boleh kita pergi kepada soalan seterusnya? Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya adalah soalan ketiga. Di mana dia bagi kat kita aras laras yang diketahui dan juga aras laras kiraan. Okey, macam mana kita nak kira ralat sebenar? Okey, ralat sebenar dengan menggunakan formula yang ni, pelajar kena masukkan. Okey, cuba Yasmin. Silakan. Silakan Yasmin. Dapat berapa untuk ralat sebenar? ...0.015 meter, cikgu. Betul tak? Ya, betul. Di mana dia ambil nilai ini, tolakkan dengan yang ini. So, dapatlah. So, ralat yang dibenarkan? Yasmin, ralat yang dibenarkan? Dengan masukkan formula? 0.004 meter. Betul tak? Ya, okay. Sebab apa? Yang ni kosong. Ingat eh, bila dibagi dalam unit meter. Bila unit meter, saya kata tadi kan, kena tukarkan dia kepada kilometer. Okey, bila tukar kilometer kita masukkan dia jadi 0.140. Kat sini kadang pelajar confuse. Kan? Dia terus masukkan nilai. So betul lah tadi Yasmin cakap 0.004 meter. Okey, jadi itu yang paling penting cikgu eh, tukar kepada kilometer. Kilometer. Ingat tukar baik pada kilometer. Jangan tersalah, tak tukar, terus je masuk. Kadang kita gelabah kan. Terus je masuk dalam formula padahal salah. So dah rugi kat sini. Sangat rugi. Okey, tu dan sebelah kanan tu merupakan formula cikgu. Ya, yeah, ini adalah formula. Selalunya memang akan diberi dalam soalan, kertas soalan. Cuma pelajar kadang bila banyak sangat formula dibagi Aiman, macam kita lah exam dulu kan, banyak sangat formula tak tahu nak guna mana satu. Walaupun dah bagi. Ya, yeah, walaupun dah bagi. Okay. Ha, itu kita punya ke apa orang cakap? Kebiasaan. Ha, kebiasaannya bila soalan, tengok kita tak tahu kat mana nak guna. So tapi kena kalau tahu, dah biasa buat soalan, kita akan biasa jumpa. Ya, yeah, kan? Betul. Apa yang penting, kita kena buat banyak latihan. Bila kita buat banyak latihan, automatik kita tahu soalan ni mesti guna formula mana. Soalan ni formula mana. Itu tips dia, cikgu. Ya, yeah, itu tips dia. Baik, boleh kita terus lagi, cikgu? Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat. Ha, macam mana pula kita nak kira bila diberi stesen 1 dan stesen 2. Kemudian dia bagi garisan tersebut bearing dia adalah 59 darjah, 40 minit, 30 saat. Manakala jarak dia adalah 55.210 meter. Okay. So, tadi kan saya dah cakap macam mana nak kira latit, macam mana nak kira dipat. So, boleh tak saya minta Farah? Silakan. Silakan kira latit. Bagi tahu formula dulu. Latit sama dengan jarak darab dengan cos bearing. Ya, yeah. So dapat berapa yang ni? Jawapan dia dapat 27.876. Utara ke selatan? Utara. Sebab apa utara? Sebab dia positif. Ya, yeah, betul. Sebab dia positif, Aiman. So akan masukkan dalam jadual nanti, akan masuk pada ruh utara. Okey. Okey, cuba dipat pula Syazana. Lipat, dia punya formula jarak yang jarak garisan darab dengan sin bearing sudut. Lepas tu saya kira dapat 47.656 meter. Timur ke barat? Timur. Sebab apa timur? Sebab negatif. Sebab negatif ke positif? Sebab positif. Kalau positif timur, kalau negatif baru barat. Tak apa, kadang benda ni memang kita akan tertukar. Bukan apa, sebab bila banyak, macam ni bolehlah satu soalan. Nanti kalau kata dalam bahagian B, dia banyak. So, bila banyak kita mula confuse. Cikgu, jadi ini yang perlu kita lihat. Dalam kita meletakkan satu-satu jawapan tu, perlu berpandukan kepada formula sebut cikgu. Baik, betul. Kita nak berehat seketika cikgu. Dan selepas ni kita nak sambung lagi soalan-soalan yang lebih mencabar. Betul. Baik, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Kembali dalam sukses SPM 2021. Ha, kadang setengah orang ni cikgu, dia suka cari permukaan yang agak sedikit tinggi. Seperti orang suka buat rumah di kawasan Cameron Highlands, kawasan berbukit dan sebagainya. Tapi
perlu kepada satu kawasan yang rata juga untuk membina bangunan. Ya, betul, betul. Walaupun di atas bukit, tapi dia tetap kena ratakan dulu untuk buat bangunan dia. Oh, tak boleh lah buat terus cikgu. Sagi kan macam mana nak masak tu? Sengit, dia akan jadi rumah terbalik mungkin. Rumah terbalik. Okey, baik cikgu. Kita nak sambung lagi di antara contoh-contoh soalan yang boleh kita lihat yang bakal masuk dalam SPM nanti. Jom cikgu. Ya, insyaAllah. Okey, kita teruskan kepada bahagian A, soalan 5. Ha, makin lama makin susah lah sikit, Aiman kan? Betul, tadi juga macam simple je. Okey, sekarang dia minta raja berikut menunjukkan kedudukan alat aras dan juga staf. Okey, untuk ukur aras, nak tak nak pelajar memang kena tahu kat mana setiap pandangan. Dan jangan salah pandangan. Bila salah pandangan, secara automatik awak akan masukkan data dia akan salah di jadual. Habis salahlah jadual. Sebab dalam ni dia suruh masukkan data dalam jadual je, Aiman. Salah masuk, habis. 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 Rugi markah. Sangat, sangat rugi. Sangat rugi. Kalau ikutkan jawapan dah diberi, Aiman. Cuma masukkan je. Betul? Kan, jawapan dah diberi. Tak suruh kira lagi punya ni. Dah dapat markah dah. Masukkan je. Sangat. Punyalah nak tolong kan. Sangat rugilah siapa yang tak boleh tu. Okey, boleh tak saya nak minta Farzana? Dari tadi saya tengok dia tak buat apa tu. Silakan Fadana. Yes, cikgu. Okey, cuba buat soalan nombor 5. Baca soalan. Raja mereka menunjukkan kedudukan alat staf, alat aras dan staf. Berdasarkan Raja, lengkapkan pembukuan kaedah naik turun pada jadual berikut. Pandangan belakang yang... Kat mana? Ini pandangan apa? 1.355 kot. Okey, ini adalah pandangan belakang. Okey, kita tengok jawapan Zana dulu eh. Okey, lagi? Apa lagi? Kita tengok pandangan dulu kat sini. Antara yang... P adalah pandangan? P adalah pandangan antara. Okey, tak apa. Kita tengok betul ke tak. Okey, kita pergi dekat Q. Q apa eh, Fazana? Q pandangan belakang dengan hadapan. Okey, sebab apa? Sebab dia berakhir di sini, so dia akan ada pandangan hadapan dan juga pandangan belakang. So, bila kita dah tahu macam ni, secara automatik terus kita tulis dekat Q ni adalah titik pindah. Supaya kita alert. Bila kita nak tulis dalam jadual, kita alert. Oh, dekat Q tu ada titik pindah. Bila titik pindah, dia mesti ada dua pandangan, iaitu pandangan belakang dan juga pandangan hadapan. Okey, dekat yang terakhir? Titik yang terakhir? Pandangan hadapan. Ya, akan berakhir dengan pandangan hadapan. So, kita tengok betul ke tak? Okey, betul. Pandangan belakang adalah 1.355. Kemudian, dia cakap dekat P adalah pandangan antara. Betul ke tak pandangan antara? Ya, betul. 1.450. Okey. Okey, seterusnya. Dekat Q, Zana cakap... dia ada dua pandangan. Pandangan belakang dan juga pandangan hadapan. So, kita tengok betul ataupun tak. Okey, pandangan hadapan. Belakang? Ya, betul. Ada dua pandangan. Kadang, dekat catatan ni, dia dah bagi dapur kat kita. Oh, ya. Ya, dia dah bagi sebenarnya, Aiman. Kadang kita je tak perasan. Sebab apa? Sebab gelabah nak jawab. Nak jawab betul. Cepat, nak jawab cepat kan. Sebenarnya, dia dah bagi. So, kat situ pun dah boleh jadi sebagai kita punya rujukan. Betul. Okay, jadi, panduannya, cikgu, kita dapat berapa markah? Kat sini boleh dapat 5 markah. 5 markah. Isi jadual je, Aiman. Kan? Isi jadual full. Dah dapat tahu mana satu pandangan. Dah dapat full mark. 5 markah. Baik, cikgu. Jadi, ini di antara contoh-contoh soalan pada bahagian A. Dan saya rasa ini boleh pukul rata lah, cikgu. Pukul rata lah. Rugilah tak dapat semua. Betul, kan? Cikgu. Dan selepas ni kita nak tengok pula apakah bentuk soalan untuk bahagian B. Yeah. Boleh, cikgu? Betul. Boleh. Murid-murid macam mana? Okey ke? Bahagian A boleh full mark, betul? Kan? Okey, confident tu kita penting. Okey, baik cikgu. Boleh kita teruskan untuk bahagian B? Silakan. Okey, seterusnya kita masuk kepada contoh soalan bahagian B. Ha, nama pun bahagian B, satu soalan 5 markah, Aiman. 15 markah. 15 markah? Ya, 15 markah. So, takkanlah cikgu nak bagi soalan mudah-mudah. Betul juga. Dia complicated sikit. Okay. Di mana dia adalah, dia punya pengiraan dia panjang sikit lah. Okey, untuk yang pertama, soalan yang pertama bahagian B berkenaan dengan pembukuan latik dan lipat. Okey, jom kita kira macam mana soalan dia. Okey, ini adalah contoh soalan untuk latik dan lipat. Di mana jadual di bawah menunjukkan maklumat yang diperolehi daripada pelan kadaster.
Kemudian dia ada anak-anak dia yang kita kena kira. Okey, contohnya A, lakukan pembukuan latik dan lipat. Bila sebut je pembukuan latik dan lipat, kita kena penuhkan kita jadual. Punya jadual. Mm-hmm. Ya, betul. Sebut pembukuan, penuhkan jadual. Penuh jadual 10 markah dah, Aiman. Mm. Kan? Ha, dapat penuh jadual 10 markah. Wow. Tapi pastikan data yang kita masukkan tu betul lah. Betul. Okey. Ha, okey, kemudian kita akan kira. Untuk soalan B, kira nilai selisih bagi latik dan lipat. Ha, kat situ dah dapat 3 markah. Untuk lakukan ketepatan pengukuran tadi tu, Aiman. Ingat uh-huh. tak dia ada nisbah tu? Betul. So, kat situ dah dapat 2 markah. So, dapat jawab semua akan dapat 15 markah. Ini paling besar cikgu, ya? Ya, paling besar. Tak susah pun. Baik. Nampak simple je, kan? Uh-huh. Ha, yang penting, step dia pelajar kena ingat. Baik. Itu je. Step pengiraan, ingat. InsyaAllah, 15 markah uh-huh. dalam tangan. Baik, cikgu. Kita nak dapat yang 10 tu dulu, cikgu. Okey, kita dapatkan uh-huh. yang 10 markah ni dulu. Apa yang kita kena tahu? Okey, step yang pertama, kita kira lah dulu latik dan lipat dia. Okey. Okey, cuba saya nak tanya. Siapa yang saya tak tanya lagi, Aiman? Yasmin dah ke? Aiman macam nak Yasmin je. Yasmin boleh? Cuba okay. kita kira. Macam mana nak kira latik dan lipat untuk soalan yang ni? Untuk kira latik, jarak perlu didarab dengan cos bearing garisan. Okey. Untuk lipat, jarak kena darab dengan sin bearing garisan. Cuba awak kira dapat berapa untuk latik dia? Okey. Ada tak? Allah, saya dah tertekan ada, jawapan. Ada tertekan lah, cikgu. Baik. Teruskan. Okay. Yasmin? So, untuk latik dapat untuk berapa? Latik 33.425 utara. Untuk dipad 39.834 timur. Okey, betul ke tak betul? Kita tengok betul ke tak? Ya, betul. Yes, betul. 39.834 timur. Okey, yang ni yang penting ni. Sebab apa? Sebab kita nak masukkan dia dalam jadual. Ha, maknanya kalau kita tersalah masuk, contoh Aiman, awak kira dipad tapi awak termasuk dekat barat. Padahal dia positif. So nanti dia akan bagi kesan bila kita nak kira koordinat. Okey. Kena letak dalam kotak yang betul, ya, murid-murid. Ya, kena letak dalam kotak yang betul. Pastikan tahu positif, negatif, timur, barat, utara, selatan. Ha, jangan bagi dia orang ni berkawan. Biarlah tak berkawan dulu tak apa. Dalam ni jangan bagi dia orang berkawan lagi. Kena asing. Kena asing kan? Okey. Baik, cikgu. Okey, kita pergi yang seterusnya. Tadi baru satu soalan. Okey, boleh tak saya nak minta Anis? Silakan, cuba Anis. Kira untuk stesen ukur satu. Stesen ukur satu? Ya. Untuk stesen ukur satu, cuba kira latik dan lipat dia. Latik kita dapat 33.425 iaitu positif. Okay. So, kita letak kat utara. Lipat dia kita dapat 39.834 iaitu positif juga. So, kita letak kat timur. Okey, betul. Okey, yang kedua, stesen yang kedua, saya nak Amira. Boleh Amira? Silakan Amira. Okey, boleh cikgu. Okey, stesen kedua untuk latik kita dapat 43.579 selatan. Dipad kita dapat 42.684 timur. Okey, betul ke tak betul? Betul. Okey, seterusnya. Yang ketiga, stesen yang ketiga, Yasmin dah kan? Farah lah. Okey, Farah. Farah buka mikrofon ke tak tu? Farah macam cakap. Tak cakap dengan saya je, Farah. Dia senyum je, senyum kan? Senyum je. Keluarkan sekali jawapan tu. Dia tengah kira tu, cikgu. Rasanya dia tengah kira. Silakan. Boleh, Farah? Farah tak buka mikrofon lah. Okey. Dia tengah kusyuk kira tu, cikgu. Okey, boleh, Farah? Okey, silakan. Dapat berapa untuk stesen 3? Ke ada kawan yang nak bantu? Siapa-siapa nak bantu, boleh? Cikgu. Okey. Siapa tu? Zana. Anis ke? Okay. Fazana. Okey, silakan. Dapat berapa? Yang latif tu saya dapat negatif 46.388. So, dia negatif letak dekat selatan. Okey. Kalau yang dipad tu saya dapat 17.275. So, dia negatif, so letak dekat barat. Okey, betul. Okey, yang terakhir,
biarlah dia rehat dulu kan. Betul. So saya lah seterusnya. Okey, untuk session yang keempat, okay, bila kita kira dapat je positif, kita akan letak pada utara, dan untuk dipad dia dapat negatif, letakkan pada barat. Okey, bila kita dah dapat semua ni, kita dah masukkan dia dalam jadual, kita akan kira koordinat dia, Aiman. Okey, cikgu. Okey, macam mana nak kira koordinat? Okey, mula koordinat yang pertama ni memang selalunya akan diberi dalam soalan. So, pelajar kena kira koordinat yang seterusnya. Okey, dekat sini saya nak ingatkan macam tadilah. Pastikan kita punya utara, selatan, timur, barat tak berkawan. Okey, minta maaf lah. Bukan tak kawan apa. Tapi dalam soalan ni memang tak boleh berkawan. Okey, okay, cikgu. Okey, so pastikan kita kira dulu utara, selatan, di mana kita kira latik dia. Macam mana kita nak kira? Dan kita diberi 500. Kemudian kita nak tahu tambah atau tolak bergantung pada kita duduk utara ataupun selatan. Okey, contohnya macam session yang pertama, kita dapat utara. So maknanya kita akan tambah. So kita tambahlah 500 tambah dengan 33.425. So kita akan dapatlah 533.425. Okey, untuk stesen yang kedua, koordinat stesen yang kedua dapat berapa? Syazana? Okey, silakan Syazana. Kalau utara dan selatan, saya dapat 489.856. Okey. Okey, stesen yang ketiga? Saya dapat 443.458. Okey, yang terakhir, yang terakhir dapat berapa? Koordinat yang terakhir. 510.185. Ya, yeah, okey. Bila kita nak kira koordinat, pastikan kita buat baik. Kalau utara selatan, habiskan utara selatan dulu. Okey. Lepas tu nanti baru kita kira timur barat. Dan barat. Okey, di mana timur dan barat pun samalah macam tadi. Kalau ke timur dia akan positif, kalau dia barat kita akan tolak. Okey? So kat sini boleh tak yang terakhir je saya nak tanya? Okey. Okey, yang terakhir je saya nak tanya untuk stesen ukur keempat, koordinat dia berapa? Farah lah, Farah. Buka lagi sekali suara awak. Boleh. Suara mahal ni. Cikgu. Ya, okey. Yang terakhir. Saya nak tanya terakhir je. Dapat berapa koordinat dia? Last eh. Last. Di mana dia perlu tolak? Cikgu. Nampak tak ke tak nampak? Okey. Boleh. Boleh. Ke ada kawan-kawan yang dah ada jawapan? Ke ada kawan yang dah ada jawapan? Boleh-boleh. Dapat 509.417. Betul. Ya, yeah, okay, betul. Terima kasih, hebat, Farah. Bagus, Farah. Orang lain semua dah hafal jawapan kan? Kira tengok. Baru kira. Bagus. Diingat saya punya step tu. Ha. Okey. Yang kedua kira koordinat, cikgu. Ya, yeah, yang kedua. Dan seterusnya kita nak kira selisih dia pula, cikgu. Ya, yeah, betul. Macam kita mana tu nak kira selisih dia? Selisih dia, betul. Okey, bila nak kira selisih, dia sama juga macam kita nak kira. Pastikan kita kira dulu jumlah. Kalau tengok kat sini, step dia kita akan kira jumlah jarak. Kemudian kita akan kira jumlah latit utara. Okey, kita kira latit utara. Kemudian latit selatan. Okey, kita kira jumlah dia semua. Dipad timur dan juga dipad barat. Okey, bila kita dah dapat semua ni, baru kita boleh kira selisih latik. Okey, boleh tak siapa-siapa bagi jawapan kat saya? Dapat berapa selisih latik ni? Silakan. Siapa dah ada jawapan? Siapa yang dah ada jawapan? Okey, Anis. Okey, Anis, silakan. Selisih latik saya dapat 10.16. 10.185. Sikit lagi. Sikit lagi. Kalau boleh, mesti dalam 3 titik perpuluhan. Okey. Okey, okay, untuk selisih dipad dia dapat berapa, Anis? 9.417. Okey. Ya, yeah, betul. Okey, terima kasih Ani. Dia kena 3 cikgu di belakang. Ya, yeah, pastikan 3 titik perpuluhan. Kalau kata yang last kali tu boleh bundarkan, kita bundarkan dia je, Aiman. Baik cikgu. Okay? Seterusnya untuk step yang keempat. Okey, untuk step yang keempat, kita dah kira tadi selisih latik dan dipad. Betul. Terus je masukkan dalam formula dia, Aiman. Terus masukkan, so kita dapat nilai dia 0.056. Tapi ingat, kalau untuk kira tikai yang lurus ni, pastikan dalam bentuk nisbah. So, macam mana kita nak nisbahkan dia? Boleh siapa-siapa jawab? Macam mana nak nisbahkan dia, Yasmin? Apa bahagi apa?
Apa bahagia apa? Apa bahagia apa, Yasmin? Uh-huh. Ingat tak macam mana kita nak nisbahkan? Kita dah dapat jawapan ni. Okey, siapa yang ada jawapan tu? Siapa yang ada jawapan? Apa ni? Apa bahagi dengan apa? Uh-huh. Siapa ada jawapan? Cepat. Cepat, cepat. Saya bagi hadiah siapa dapat jawapan. Okey, Farah. Okey, Farah, cepat Farah. Farah. dapat berapa? Apa Farah? Apa bahagi apa? 1 bahagi dengan 0.056. Betul, pandai Farah. Betul Farah. So dia akan Farah dapat ni. 17. So kita akan masukkan nisbah dia. Pastikan dalam bentuk nisbah. Okay, ini cikgu. Jawapan terakhir. Murid-murid kita dapat berapa markah semuanya, cikgu? Okey, dah dapat 15 markah. Wow. 15 markah. Kan, baik, senang. Cikgu. Jadi kita kena fokus untuk bahagian B ni lebih, cikgu, sebab markah dia banyak. Yeah, tapi betul. Kita berehat sekejap, cikgu. Yeah, kita rehat. Murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Dalam sukses SPM 2021. Baik cikgu, kita nak terus lagi dengan soalan yang terakhir lah ini, cikgu. Terakhir lah. Penat dah diorang kan kira. Dah penat dah. sebab kita nak make sure, kita nak pastikan murid-murid kita ni dapat A+ dalam betul, SPM A+, nanti. Betul. Baik cikgu, jom kita teruskan. Okey, kita teruskan kepada soalan yang terakhir. Bahagian B untuk ukur aras ataupun pembukuan kaedah naik turun. Okey, ini adalah contoh soalan. Di mana contoh soalan ni dia bagi aras laras. Dia tak bagi pun kat kita pandangan-pandangan tadi. Kan yang sebelum ni dia bagi pandangan. Yang ni dia bagi aras laras. Okey, daripada aras laras kemudian dalam soalan pula dia bagi. Okey, contohnya untuk pandangan belakang. Okey, PB pandangan pada titik A adalah 1.525. Okey, yang tu dia bagi. So apa-apa pun soalan dapat baca betul-betul dan highlightkan. Maknanya kat sini terus tulis PB. Kat sini kita dah highlight lah. Okey, kemudian dia cakap pula pandangan belakang pada titik D ialah 1.340. So, tulis siap-siap. Ini adalah PB. So, bila kita dah tulis, nanti terus masukkan dalam jadual kita. Okey. Kita pergi. Okey, kita masukkan dalam jadual. Step pertama. Okey, masukkan dalam jadual di mana aras laras dah diberi dalam soalan tadi. So, kita just masukkan sahaja. Selalunya jadual diberi. Okey, dalam soalan jadual diberi. Okey, step yang pertama kita masukkan aras laras. Okey, kemudian bila yang ni tadi kita kira daripada pandangan-pandangan. Tapi disebabkan yang ni dia bagi soalan aras laras, so kita kena kira daripada naik turun. Dapat naik turun baru kita kira pandangan-pandangan kita, Aiman. Okey, saya minta pelajar saya standby lah Boleh. Masing-masing standby dengan pengiraan masing-masing. Okey, kita pergi kepada step yang pertama di mana kita nak kira naik turun bagi titik B. Okey, boleh tak saya nak minta Amira? Amira boleh? Okey, silakan. Ya, boleh cikgu. Okey, untuk titik B, dia naik ke turun dan macam mana nak kira dia? Apa tolak apa? Okey, silakan. Sebelas poin 430 kita tolak dengan dia punya rantaian. Ya ke tolak dengan rantaian? Saya dah sebut ke pasal rantaian. Okey, saya nak ingatkan kat sini. Bila aras laras diberi, macam mana kita nak kira dia? Sebelum ni kita asyik kira daripada atas ke bawah. Tapi disebabkan yang ni dia bagi aras laras, kita kena kira daripada bawah ke atas. Maknanya kita kena tolak. So, bila kita tolak, contohnya kita tolak 1.1430 ditolakkan dengan 11.000. So, kita dapat positif. Bila dapat positif, kita kena letakkan dia pada naik. Okey, boleh. Okey, seterusnya di titik C. Saya nak minta Syazana lah. Syazana boleh? Dekat titik C, dia naik ke turun? Titik C tu dia naik. Naik ke turun? Naik. Berapa nilai dia? 12.515 tolak 12.330. Tak apa, kira dulu. Okey. Dapat berapa? Kena fikir tu cikgu. Agak kelihatan tinggi sikit. Okey. Macam mana dengan jawapannya? Jawapannya?
dapat 0.185. Mm-hmm. Ya, yeah, kita dapat 0.900. Okay, ya, Dana, salah kira ni. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada titik E. Ha, di mana titik E ni sama jugalah. Kita tolak daripada bawah ke atas. Okey, okay, boleh tak siapa-siapa bagi tahu saya? Dekat titik E tu apa yang ada? Anis boleh? Ya, saya. Okay. Ha, cuba dekat titik D. Naik ke turun? Di titik Nah, nampak tengah fikir tu. Okey, baik cikgu. Boleh kita teruskan lagi cikgu? Okey, kalau tak boleh tak apa, jangan risau. Okey, kita tolakkan, kita dapat dia naik 0.185. Okey. Okey, seterusnya macam biasalah dengan step yang sama Aiman. Okey, just tolakkan, so kita akan dapat nilai dia, so kita dapatlah nilai keseluruhan. Bila kita dah dapat naik turun, baru kita kira pandangan-pandangan. Okey, macam mana kita nak kira pandangan? Okey, kat sini dia pening sikit. Okey, okay, di mana? Kalau pandangan untuk naik kita kena tolak. Maknanya daripada 1525 ni kena tolak dengan naik. Sebelum ni kita tahu naik tu tambah je kan. So yang ni tak perlu, kita kena tolakkan dia. So kita akan dapatlah bila kita tolak ataupun kita tambah. So kita akan dapat nilai dia. So ini adalah jadual dia. Okey, okay, bila dah dapat jadual ni kita akan kira semakan aritmetik. Di mana kita akan kira nilai keseluruhan. Macam saya dah terang sebelum tadi tu kan. Kita kira nilai keseluruhan. Macam mana kita nak tahu kata pengiraan kita tu betul? Bila kita dapat semua nilai ni sama, Aiman. Ha, dapat nilai sama, pengukuran kita betul. Kemudian macam mana kita nak buat semakan pula? Okey, daripada tadi, kita terus je kira ralat sebenar dan juga ralat yang dibenarkan. Okay. Kalau kata ralat sebenar tu lagi kecil pada ralat yang dibenarkan, pengukuran kita boleh diterima. Baik. Itu terima sahaja. Terima kasih cikgu. Yang paling penting cikgu ikut formula yang cikgu berikan. Ikut tadi formula. Saya tengok tadi yang warna-warna kuning tu kita kena ambil cana betul-betul. Yeah, kita ucapkan terima kasih kepada murid kita pada hari ini. Okey, terus-terus belajar, ambil ilmu dengan cikgu agar kita dapat memahami topik-topik kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada penonton-penonton kita. Okey, kita berakhir di sini. Sukses SPM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Anak saya akan menduduki peperiksaan SPM tidak lama lagi. Saya mendoakan supaya beliau sentiasa berdisiplin dan istiqomah dalam usaha mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang arkitek. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru-guru di Sekolah Menengah Teknik Tuan Jaafar yang sangat komited dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran walaupun ketika sukar itu ketika pandemik COVID-19. Dan saya juga mendoakan supaya anak-anak di Sekolah Menengah Teknik Tuan Jaafar terus berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan dalam peperiksaan.